Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Garden. Kali ini kita akan review jenis tanaman hias Aglaonema Moonlight. Aglaonema dikenal pula dengan sebutan Sri Rezeki dan tanaman seribu wajah karena memang begitu banyak jenis dan warnanya. Masing-masing mempunyai ciri khas yang terkadang semua orang tidak bisa membedakannya. Aglaonema Moonlight muncul pertama kali tahun 2005. Saat itu belum terlalu populer. Menginjak tahun 2009, banyak peminatnya dan dicintai hingga sekarang. Aglaonema Moonlight mempunyai ciri khas yang mudah dikenali. Untuk jenis ini, kemungkinan besar kalian tidak akan salah membedakannya dengan jenis yang lain. Secara umum dan jenis Aglaonema Moonlight paling populer di pasaran ialah yang berwarna merah muda kekuningan karena nampak lembut dan bersinar seperti bulan sebagaimana namanya. Tulang daunnya berwarna merah membuat urat daunnya nampak tegas. Warnanya memang feminim, disukai semua kalangan terutama kalangan wanita. Warnanya juga terlihat bersinar dan terang sebagaimana sinar bulan. Nampak dominan jika berada di antara jenis tanaman hias lainnya. Inilah Aglaonema Moonlight. Untuk para pecinta tanaman hias, mohon dukung terus channel kita The Garden dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.